Seluruh elemen masyarakat mulai dari tokoh lintas agama, forum komunikasi pimpinan daerah, serta tim pemenangan daerah Capres nomor 1 dan nomor 2 menghadiri forum grup discussion FGD yang digelar oleh Polres Grobogan. FGD kali ini difokuskan untuk membahas maraknya kampanye yang menggunakan tempat ibadah. Dalam forum tersebut, seluruh peserta menyepakati untuk tidak menggunakan tempat ibadah sebagai alat politik. Polisi juga akan menindak pelanggaran tersebut dengan tegas dan meminta masyarakat berperan aktif melaporkan jika ada pelanggaran. Begini, kita himbau kepada masyarakat untuk sejak awal menggaungkan bahwa masjid atau tempat ibadah lain jangan sampai digunakan untuk ajang atau dipolitisasi. Karena bahayanya nanti justru akan terjadi perpecahan umat. Mungkin kalau seandainya masih ada, tolong disinformasikan kepada kami, sampaikan kepada kami, sampai itu terjadi pelanggaran. Tokoh agama menyambut baik dengan adanya kesepakatan tersebut. Mereka berharap tempat ibadah yang merupakan sumber ilmu agama bisa berguna seperti selayaknya dan para dai atau penceramah tidak turut serta dalam politisasi tempat ibadah. Tempat ibadah itu harus menjadi tempat di mana para dai atau penceramah itu memberikan kesadaran spiritual, menanamkan nilai kebangsaan, memberikan kesejukan kepada umat, sehingga tempat ibadah ini jangan sampai rusak dengan kampanye dari salah satu paslon. Karena itu sangat berbahaya bagi kelangsungan persatuan umat, beragama maupun antar agama. Polisi siap menerima laporan dan informasi kapan saja terkait dengan adanya politisasi tempat ibadah. Dengan adanya kesepakatan tersebut, diharapkan pemilu mendatang Kabupaten Grobogan tetap kondusif, aman, dan tentram. Siswanto Saputro melaporkan untuk NET.